Kembali di Kompas Siang, Saudara. Presiden Jokowi mengatakan Presiden boleh berkampanye dan berpihak. Alasannya karena Presiden tidak hanya merupakan pejabat publik, melainkan juga pejabat politik. Jokowi menyampaikan hal ini ketika menjawab pertanyaan soal gestur salah satu menterinya yang mendukung salah satu paslon. Meski begitu, Jokowi menegaskan ada aturan yang tidak boleh dilanggar, yakni menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Jokowi pun tidak menampik soal kemungkinan dirinya akan ikut berkampanye. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara.